tuan-tuan. Ini ini baja komandan ya. Baja yang kita buat sendiri. Okey, paling banyak dalam ni ialah teh kambing. Selain boleh teh kambing, ada yang tanya apa campuran saya guna. Maaf tuan-tuan, batuk eh. Batuk campur penat semua ada. Tadi dah mesin sana belah atas sana. Okey, tak apa, nanti kita nak baja. Orang dah keliling pokok belakang ni. Okey. Ada yang tanya apa kandungan dalam ni. Tak ada apa yang istimewa pun. Dalam ni saya campurkan, dalam ni asalnya ada tong biru, tong hijau ni. Jadi tong hijau ni dia tak bertapis, adalah tai kambing berbiji-biji lagi. Dan saya campurkan garam. Garam garam kasar dalam 2 genggam. Saya campurkan juga penggalak akar CIRP dalam ni pun dalam 2 genggam. Untuk besar ni 2 genggam lah saya pakai. Dan saya juga letakkan baja NPK 15-15-15. Kebetulan NPK 15-15 saya tu macam dah masuk air. Dia dah tak ada rupa baja lah kan. Jadi saya campur lah sini. Saya letak dalam 2 sudu. Sudu lah. Okay. Dalam ni. Lepas tu baja kopi segenggam. Segenggam je. Baja NPK yang ni yang terbaru saya bubuh 10-10-30. Baja buah saya dah bubuh dalam ni untuk bolehkan beberapa pokok berbuah. Sebab saya tengok pokok cempedak saya dah mula nak keluarkan putik-putik buah, bolehlah kita bubuh je. Pokok nangka pun dah berbuah, alhamdulillah. Pokok lemon pun dah berbuah. Okey. Lepas tu saya bubuh apa nama, NPK juga ada lebih 12-12-17. Saya campurkan je dalam ni lah. Dah campur, dah tapis kat situ. So air dia kat sini hitam eh. Ada, masih ada juga keladak-keladak. Tak apalah, sebab yang ni kita nak terus. Ni je lah, kita tak pakai spray apa pun, kita terus siram aja. Kemudian apa lagi saya campur? Tak ada, itu saja campuran dia. Air beras. Air beras eh, saya masuk dalam ni air beras. Dan seterusnya air paip lah. Rasa dalam ni dalam, tak tahu lah, mungkin dalam 25 liter kot. Mungkin 30 liter agaknya. Rasa saya 30. So dalam ni. Okay, hari ni saya nak gunakan botol-botol ni. Air ni saya nak masukkan dalam botol ni. Kenapa nak masuk dalam botol ni? Botol ni sebenarnya saya punya sukatan lah. Satu botol ni akan dimasukkan dalam full botol ni. Botol ni 10 liter. Ni botol sabun lah, 10 liter. So satu ni sebab 9. Masuk ni satu, tak masuk lah air paip. Dan kita mungkin simpan dalam satu hari atau mungkin 3 hari. Lepas tu kita dah boleh siram kepada pokok, di keliling pokok lah. Setakat ni sangat berkesan dan sangat cepat mengeluarkan buah. Terutama pokok yang ketara, nampak dah pokok limau kasturi. Jadi saya isi je lah air. Macam mana cara dia? Ambil tadi, buang satu. Saya jauhkan sikit. Kau bawa ke mana? Saya boleh kita lebih kurang dua ni eh. Okey lah, okey. Dah melimpah. Okey, penuh dah ni. Ini saya simpan dulu. Boleh satu ni untuk 10 liter. Beres satu. Kita buat buat yang lain pula. Okey. Tak banyak lah, botol-botol ni terhad juga. Jadi kita guna semula lah. Dah habis, kita tuang balik semula. Kita gantikan. Jadi kawasan belah sini nampak semak sikit lah dengan botol-botol dan berterabur ni.
tapi tak apalah, dalam kebun ni pun adalah aku sangat nak tengok kan mana yang ada je. Okey, ni contoh dah siap ni, contoh eh. Jadi dah siap ni, saya bubuhkan dalam ini. Ni 10 liter. Jadi tuang lah. Okey, habis. Ni satu ni dah siap. Okey, habis dah masuk 10 liter lah. Dah masuk 1 liter baja, kita cuma campurkan air pipe dan simpanlah selama 2-3 hari, lepas tu boleh guna. Satu dah siap. Sekejap lagi kita isi air kepada dia. Ada juga botol-botol kecil. Contoh botol besar-besar macam ni ya. Ni macam mana pula? Ada botol yang saiz kecil macam ni. Ni untuk ni lah, ni 4 liter. Yang ni lebih kurang berapa ratus ml lah. Mana tulis dia? Ada yang tulis 300, ada yang tulis tak tahu, tak jumpa kan. Hampir. Mana dia, tak jumpa pula. Tak jumpa tuan-tuan. Tak tahulah. Ada yang 200, ada yang 300. Ikutlah eh. Tapi ni memang sesuai untuk dia lah. Ni 4 liter kan. Satu botol ni masuk sini, jadilah dia untuk satu botol minyak tu. Asalnya botol minyak lah, minyak hitam. Saya dah bersihkan daripada minyak. Yang ni kita tak campur minyak lah. Kalau racun, boleh kita campur minyak. Ini dah penuh. Cukup lah. Kita simpan lah dulu. Okey, ini saya tunjuk sebagai apa yang di kobondan yang saya buat lah. Saya beli juga baja, bukan tak beli. Tapi ada banyak. Tek kambing memang ada banyak. Jadi, kita gunalah menafakkan apa yang ada. Dan kita jadikan dia baja. Selain daripada menjadikan dia sebagai baja yang baja yang asli, betul-betul 100% tak kambing yang dah baja dia macam kompos tu, saya juga buat dalam bentuk cecair macam ni lah. Okey, saya rasa itu dulu yang mudah. Bila dah isi dalam botol, dia jadi macam ni. Campur air. Lepas tu kita hanya perlu ambil satu botol ni, siram. Ikut saiz pokok. Ada pokok besar. Pokok yang besar macam pokok ni, ni sebelah ni. Sekejap saya tengok sikit eh. Macam sebelah ni. Ni dia. Tu. Mana dia? Okey, nampak tak? Tu. Pokok yang besar macam tu. Kan? Itu memang tak cukup dah satu botol. Itu kena pakai 2-3 botol. Maknanya 20-30. Liter air. Okey tuan-tuan, itu dulu. Sekian. Nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.